Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Berjumpa kembali di channel Aryan Absen. Kali ini aku mau ngajak kalian jalan-jalan nih guys, ke pantai. Kali ini kita menginap di penginapan yang bernama Hill House guys. Jadi Hill House ini dekat banget, samping-sampingan sama pantai. Ini Freya pertama kalinya ke pantai guys, jadi agak kaget ya guys. Terus ini adalah suasana di sekitar penginapan Hill House. Jadi nuansanya ini memang batu-batu gitu guys. Jadi kita ada di atas bebatuan penginapannya. Terus pas pintu keluar ini kita langsung mengarah ke arah pantai guys. Ini namanya Pantai Sundak guys, lokasinya ini tepat di Pantai Sundak, berada di Sidoharjo, tepus Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sini nyaman sekali ya guys, air lautnya tuh bersih banget, pasirnya juga putih guys. Di sini untuk biaya parkir motor 2000 guys, terus kalau untuk biaya parkir mobil itu 5000. Di sini Pantai Sunda Gunung Kidul ini buka selama 24 jam nonstop setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu. Jadi pengunjung dapat mengunjungi pantai ini kapanpun. Terus untuk aktivitas wisata di Pantai Sundak ini ada misalkan bersantai di atas pasir, melihat goa air tawar, menyusuri pantai, hunting foto, snorkeling, camping, mancing. Nah, di sekitar ini pun banyak kuliner khas pantai. Jadi buat kalian yang pengen lihat pantai sambil berwisata nih, enak banget loh guys. Jadi di sini recommended banget buat tujuan wisata keluarga, karena kawasannya juga bersih, terus pantainya juga masih alami, pepohonannya juga cukup rindang, sehingga nyaman untuk kumpul-kumpul keluarga. Nah sekarang ini Freya sedang explore nih guys, explore binatang laut, dan Freya tuh gak ada takut-takutnya guys, malah nakut-nakutin bundanya ini. Dan lihat kan guys, airnya tuh bersih banget, bening banget, sampai kita bisa ngeliat ke dalamnya ini loh guys. Ayo kita lihat keindahan pantai Sundak, check it out. Ada keong tuh. Ai, tangannya dimasuk-masukin, ai. Dimasukin ke dalam situ, ai. Takut dia kayak mau. Takut-takut kalau misalnya tiba-tiba ini yang. Tuh, ada keong kan? Mari ada kepiting. Tuh. Tuh banyak ikan kecil-kecil. Keluar keongnya. Ikan kecil-kecil. Gimana kasihan yuk. Jangan di sini deh, tempat yang enggak ada starfishnya aja yuk, kasihan nanti keinjek-injek sama kita. Cari keong lagi, Pe. Keong, kamu di mana, keong? Keong, kamu di mana, keong? Dalam di sini. Jangan. Tuh, topan siput kan? Tuh.
Oh ya guys, dalam satu video ini aku mau ngasih lihat dua tempat nih guys. Nah sekarang kita berada di Cilancur Highland guys. Ini adalah penginapan kita selanjutnya. Jadi kita tuh kemarin itu kita nginap di Hill House, sekarang kita sudah ada lagi di Cilancur Highland guys. Nah sekarang ini aku mau nge-review ke kamarnya guys di Cilancur Highland. Yuk kita masuk, check it out. Di sini untuk ruang keluarga termasuk luas ya guys. Terus untuk kamarnya ini seperti kos-kosan. Nah ini kamar pertama, kita buka dulu. Set. Nah ini adalah Freya yang masih tidur pulas. Terus kita jalan lagi ke kamar berikutnya, kita buka. Set. Di sini ada ponakan-ponakan aku, Firlan Farel, yang juga sedang tidur. Kita keluar lagi guys, kita jalan lagi menuju ke ruangan berikutnya. Nah ini ada Abang Iyang sedang bersantai guys. Lanjut kita ke belakang guys. Nah ini adalah untuk toiletnya guys, toilet duduk ya guys. Ini ada dua toilet di dalam sini. Terus kita lihat lagi untuk kitchennya. Di sini dikasih perabotannya lumayan lengkap sih guys. Ada piring, gelas, terus ada panci-pancinya juga, ada magicomnya juga. Kalau indominya tidak ya guys, kita beli dari rumah. Nah ini adalah aku bikin videonya guys. Jadi kita bikin videonya di Cilancur Highland ini guys. Jadi kita menggunakan jasa foto untuk video ini. Harganya itu 550.000 guys, tapi memang keren banget kan hasilnya. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya dan happy holiday. Buat kalian yang mau tahu harga Jeep dan juga untuk fotonya ada di sini ya guys, silakan dilihat. Bye. Bye.